قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya guru, dari hadis guru kan kita mendengar sabda Nabi, katanya nanti sampai hari kiamat nanti kita terbagi umat Islam ini 72 atau 73 golongan. Nah sekarang kan di YouTube, di media sosial semuanya, ataupun kita perbincangan kita sehari-hari, banyak sekarang muncul aliran-aliran ataupun organisasi-organisasi yang masing-masing organisasi tersebut mengaku sebagai satu golongan yang umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua menimbulkan perpecahan antara satu sama lain, guru. Nah sekarang kita sebagai umat muslim, bagaimana kita memfilterisasi semua itu, guru? Sebenarnya satu golongan itu apa, guru? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Istilah 72 golongan atau 73 golongan itu memang betul dalam hadis, karena itu Nabi mengingatkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Bagi kalian itu adalah hendaklah menggunakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itulah golongan yang selamatnya Nabi dari 72 atau 73 golongan. Kalau dalam konteks golongannya apa? Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari memberitahukan bahwa golongan yang selamat itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau adalah pemuka waktu itu mengaitkan dengan golongan Ahlus Sunnah. Pada konteks ini, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ini hidup diperkirakan sekitar 300 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, setelah generasi Nabi sahabat, masih tidak ada masalah kan dengan hadis ini tadi, karena hadisnya 72 golongan, 73 golongan, yang paling selamat ya bersama Rasulullah kan. Para sahabat masih sunnah. Kemudian setelah Nabi wafat mulai timbul kelompok waktu itu. Di masa Rasulullah sudah ada kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat sebagainya, mulai ada kan di akhir-akhir hidup Nabi. Kemudian Nabi menegakkan hukum atas mereka, kemudian anggaplah itu adalah hilang ya. Setelah Nabi wafat, mulai ada orang mengaku Nabi ya, mulai ada orang mengaku Nabi, berarti satu golongan nih, satu golongan. Kemudian beberapa orang mengaku Nabi, kemudian diperangi Abu Bakar, kelompok yang memahami Islam ya. Kalau sudah Nabi wafat ini berarti kita tidak wajib lagi melaksanakan zakat. Buat apa zakat? Kan kita sudah mengenal Allah. Nah, akhirnya mereka juga diperangi. Berapa golongan ada tuh? Tiga ada ya. Tiga ya. Selanjutnya, pada ketika terjadi peristiwa fitnah, Ali harus berhadapan dengan kelompok yang namanya Muawiyah ya. Terjadi istilah orang perebutan kekuasaan, sebenarnya bukan perebutan kekuasaan. Sebenarnya ya terjadi kesalahpahaman ya, sehingga harus terjadi peperangan. Tapi akhirnya terjadi perdamaian, peperangan antara Ali dan Muawiyah, kemudian berdamai. Perdamaian itu mengakibatkan timbul kelompok, namanya adalah kelompok Syiah dan Khawarij. Kelompok Khawarij tidak setuju atas perdamaian itu. Kelompok Syiah merasa dirugikan juga, tapi dia mengaku kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Akhirnya kelompok Syiah ini banyak daerah Iran, ya akhirnya ke daerah Iran ya, daerah timur lagi. Kemudian ada kelompok Khawarij. Yang kelompok Khawarij ini waktu itu Ali sebagai khalifah sempat diperangi. Kelompok yang menyatakan bahwa Ali dan Muawiyah adalah kafir karena tidak menjalankan hukum Allah. Dianggapnya tidak menjalankan hukum Allah. Jadi orang yang mengatakan bahwa orang tidak menjalankan hukum Allah, misalnya keadilan, tidak melaksanakan, atau yang menurutnya tidak melaksanakan hukum Islam, lalu dianggapnya kafir, itu adalah Khawarij waktu itu. Dan Khawarij ini adalah golongan orang-orang taat kepada Allah, jadi kerjaannya ibadah saja.
Di zaman Ali bin Abi Thalib pernah terjadi informasi ada kelompok sekitar, jumlah mereka itu sekitar 6.000 atau 8.000 orang ya. Wah, sebuah jam'iyah di sebuah kampung. Ternyata terkumpul di sana. Orangnya sangat taat-taat kepada agama. Ibadah mereka luar biasa. Pakaian mereka menggambarkan pakaian sangat, yang sangat ubudiah ya. Seperti anda-anda ini, pakai gamis, pakai apa. Semuanya memelihara sunnah-sunnah Nabi SAW. Pakai janggut, pakai apa, semoga semua sunnah-sunnah itu dilaksanakan. Tapi mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Karena dianggap mereka tidak taat kepada hukum Allah. Kenapa mau berdamai? Seharusnya Ali itu langsung, kalau Muawiyah sudah mau kalah itu jangan lagi diberi ampun, sudah dibunuh aja karena dia melawan kekhalifahan Ali, dianggap memberontak kekhalifahan Ali. Jadi seharusnya itu pendapat mereka. Nah, apa sikap mereka? Sikap mereka ini mudah membunuh kaum muslimin apabila tidak melaksanakan hukum agama. Nah, ini khawarij. Dianggap mereka justru kafir di luar golongan mereka. Tapi justru dengan orang-orang kafir sendiri mereka sangat hormat. Nah, ini anehnya. Jadi orang kafir hormat. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan khawarij. Di masa Ali bin Abi Thalib, pernah Ali mengutus Abdullah ibnu Abbas, anaknya paman Rabi Abbas, Abdullah ibnu Abbas ke sana dan bisa memberikan penyuluhan agama sehingga sekitar berapa ribu orang kembali. Kemudian lalu setelah itu lalu Ali memeranginya. Ali pernah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan kurang dari 10 atau lebih dari 10 ya, lebih dari 10, kecuali di bawah dari 10 untuk memerangi mereka. Dan Ali menyerang dan mereka banyak yang bertobat atau mati ya dalam peperangan itu. Dan tersisa bagi mereka hanya sekitar 7 atau 8 orang ya waktu itu. Dalam sejarah sirah Ali bin Abi Thalib atau masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok khawarij namanya. Kelompok khawarij yang suka mengkafirkan orang bila tidak sama dengan mereka. Kalau sekarang ini kan suka mengkafirkannya Wahabi Salafi ya. Seolah-olah dia saja yang paling benar kan. Sedikit-sedikit orang syirik, tasrik ya. Orang ini tasrik, orang syirik. Sedikit-sedikit orang bid'ah. Sedikit-sedikit orang syirik, bid'ah, kafir dan sebagainya. Atau mencela kehidupan kaum muslimin. Ini nanti jadi golongan juga yang saya maksudkan golongan. Masa berlalu setelah kekhalifahan Umayyah, masa dipimpin oleh Muawiyah, berjalan, timbul lagi kelompok-kelompok, ada Murji'ah. Murji'ah itu memahami agama itu, iman itu menurut mereka hanya di hati saja. Jadi kalau orang itu sudah beriman mengakui Allah itu sebagai Tuhannya, Muhammad dan Rasulullah, cukup sudah, tidak perlu dilaksanakan lagi. Enak sekali ini Murji'ah. Kalau perlu sholat sudah cukup. Cukup mengenal Allah aja cukup, sudah kan, gitu-gitu sudah. Nah, ini Murji'ah. Ada lagi kelompok Jabariyah. Jabariyah itu menganggap semua perbuatan manusia ini tidak lain adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini berbuat apa-apa juga adalah perbuatan Allah. Ada lagi Qadariyah. Ada kelompok beberapa orang, kelompok timbul Qadariyah yang menyatakan bahwasanya setiap perbuatan manusia itu manusia sendiri, tidak ada ikut campurnya Tuhan. Ini diikuti oleh kelompok Mu'tazilah. Kebalikan dari Jabariyah tadi lah. Kebalikan Jabariyah, jadi ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Mu'tazilah yang berbaliknya. Ada lagi Istita'ah, yaitu kelompok Syiah. Nah, di dalam Syiah itu ternyata berbagi-bagi lagi golongan. Ada Syiah Ghaliyah, ada Rafidiyah, ada Syiah Isna Asyara. Macam-macam ternyata ada Ismailiyah. Di dalam golongan Syiah itu bermacam ragam. As'ari. Ada yang menghitung, teman saya waktu sekolah dulu menghitung bisa lebih dari 100 orang ini katanya di Syiah ini. Dia penelitian tentang masalah Syiah. Kelompok-kelompok kafirkahnya banyak sekali. Jadi kalau dihitung-hitung 72 golongan itu memenuhi ya.
Apalagi ini termasuk Salafiyah kan sekarang, Salafiyah, Wahabiyah, model-model seperti itu. Golongan yang selamat menurut Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan Ahlus Sunnah waktu itu yang disebut wal Jamaah. Kenapa wal Jamaah? Karena beliau diikuti oleh pendapat mayoritas kaum muslimin, ulama-ulama setelahnya. Pendapat beliau diikuti karena pendapat beliau paling bagus. Kenapa dikatakan pendapat ini paling bagus? Inilah yang disebut dalam hadis Nabi, ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Sebagaimana hadis Nabi juga pernah mengatakan, khairul umuri awsatuha. Mengikuti suatu itu paling bagus adalah awsatuha, tengah-tengah. Beliau ketika ada orang muslim berbuat maksiat, beliau tidak menghukumkan kafir seperti kelompok takfir itu, kelompok khawarij. Tapi beliau mengatakan mukmin itu maksiat, ma'asi saja, karena mukmin itu hanya berbuat maksiat saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mendasarkan diri kepada tradisi keilmuan, itu adalah keilmu-ilmu dari sahabat Nabi. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sanad. Sanad itu kepada sahabat tabi'in. Nah, beda kalau khawaris tidak tahu dia. Dia menurut pikiran pimpinan mereka sendiri. Kalau sudah kolaborasiin mereka kafirkan, siapa lagi yang mereka jadi anutan sahabat, tidak mereka anutan. Jadi tidak ada pull up sunnah. Tidak mungkin kan sunnah itu tanpa sahabat. Tidak mungkin sunnah itu tanpa tabi'in. Nah, jurus keilmuan-keilmuan ini diikuti oleh Abu Hasan Al-Ash'ari yang membuka gerbong, Sehingga beliau menanamkan tentang akidah, bidang ketuhanan akidah beliau mengangkat. Kelompok lain adalah Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, satu pola pemikiran dengan Abu Hasan Al-Ash'ari ini. Tapi Imam Syafi'i akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya pun mengikuti cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga timbullah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari kurun waktu berjalan. Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi punya guru sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Jadi memiliki standar sanad terus keilmuannya. Nah, ini termasuk juga mengikuti standar Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin khalifah 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali ini tidak boleh dicela di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sahabat-sahabat mereka. Jadi para sahabat Nabi ini tidak boleh dicela. Kenapa tidak boleh dicela? Karena kalau sudah mencela, berarti nanti tidak memakai lagi. Nah, karena kata Nabi itu bagi kalian itu, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kalau mereka itu dicela, seperti Syiah mencela Abu Bakar dan Umar, karena dianggap merebut Utsman, merebut tahta Ali, ya akhirnya mereka tidak mengikuti. Dan mengakibatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Abdullah ibnu Umar, Aisyah, istri Nabi, semunyaan, gugur semunyaan di tangan Syiah. Nggak bisa lagi kecuali jalur lewat Ali bin Abi Thalib. Ini kan masalahnya. Nah, inilah firqah. Nah, ada pun kelompok yang disebut dengan Wahabi Salafi. Wahabi Salafi ini kan timbulnya di masa Wahabi, ya. Saya kasihkan Wahabi. Wahabi itu tidak ada di zaman Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia hanya lahir pada tahun 1200 Hijriah atau abad 18. Berdirinya kerajaan Saudi, timbullah istilah Wahabi, ya. Istilah Wahabi. Nah, kebetulan Wahabi ini mengikuti pemikiran sokok guru Muhammad Ibnu Abdul Wahab, tokoh ulama utama mereka Wahabi. Itu banyak mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, jadi gampang melihat Wahabi itu lihat aja Ibnu Taimiyah. Cara berpikir Ibnu Taimiyah sering mengungkapkan di dalam perkataannya sebagai orang yang salafi, yang suka mengikuti pendapat salaf para sahabat. Tapi Abdullah siapa? Ibnu Taimiyah ini hidupnya sekitar abad 1100 Masehi, sekitar abad 11 ya, Hijriah. Abad 11 Hijriah. Jadi sudah sekitar 500-600 tahun setelah Nabi wafat. Artinya beliau tidak tahu dengan apa kehidupan sahabat. Nah, jadi banyak mengeluarkan fatwa-fatwa itu yang diikuti. Cara berpikirnya tekstual, selalu tekstual,
dan tidak sependapat dengan mazhab mazhab yang waktu itu ada. Meskipun dia bermazhab Hambali mengaku, tapi juga dia sering melawan dengan mazhabnya sendiri. Jadi berpikir sendiri. Nah, cara berpikir sendiri inilah belakangan diikuti oleh orang-orang sekarang dalam memahami hadis, memahami Al-Quran dan hadis. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini biarpun alim, sangat alim, kita tidak berani memahami Al-Quran hadis itu sendiri. Nah, mengikuti pola pemahaman. Saya berikan contoh tentang orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca misalnya Sumastawa alal ars, Sumastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa di aras, itu kan? Kita memahami menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam halnya Abu Hasan Al-Asari berdasarkan sanad dari sahabat, ya kan, dari guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa itu harus ditawil, bahwa kalau Allah itu beristiwa duduk, berarti sama dengan manusia, makhluk berarti Tuhan nih, terikat dengan tempat dan duduk. Ini harus ditahwil. Berarti maksudnya kemudian sumastawa alal ars itu artinya kemudian Allah, ya kan, berada dalam kekuasaannya. Kan lebih bagus kan daripada Allah duduk. Kalau duduk sama seperti manusia kan. Ketika kita membaca Al-Quran yadullah faqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, artinya itu. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah harus ditahwil, kekuasaan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan Allah atas kekuasaan-kekuasaan mereka, supaya yadun ini jangan diterjemahkan Allah. Karena kalau sudah gurunya sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada sahabat, sahabat sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Jadi belajar agamalah, anak-anak muda terutama, belajar agamalah dengan sanad. Jangan belajar kepada seorang guru yang tidak memiliki sanad. Contoh guru yang tidak memiliki sanad adalah guru yang tidak memiliki mazhab atau tidak bermazhab. Kalau saya anjurkan, mazhab kita di Indonesia yang diakui adalah mazhab bidang fikih, namanya mazhab Imam Syafi'i. Akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu memiliki ciri-ciri sendiri. Mungkin di waktu lain nanti kita ada pembahasan. Kira-kira itu tentang bid'ah ya. Jadi bid'ah hasanah itu bagus dikembangkan. Kalau memang ingin mengembangkan Islam, gunakan bid'ah hasanah itu sangat bagus sekali, dan jangan surut hati dengan celaan mereka, lakukan saja, itulah perjuangan ujian bagi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa qomutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.